Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita mengisi identitas pajak di nama individu, usahakan sesuai nama dengan Google AdSense dan pajak atau NPWP-nya. Jadi di bagian DBA abaikan saja, kemudian kita pilih negara atau wilayah. Pilih Indonesia karena kita berada di negara Indonesia. Selanjutnya masukkan nomor NPWP di sini di TIN asin. Input NPWP, klik berikutnya. Jadi ini identitas pajak.
sih. Oke, lanjut di setelah kita mengisi alamat tinggal yang permanen, teman-teman di bagian ini alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kita checklist saja di sini. Lanjut kita klik berikutnya. Oke, di bagian perjanjian pajak, silakan teman-teman pilih ya. Kemudian penduduk wilayah negara mengklaim perjanjian Amerika, kita pilih Indonesia. Nah, di sini tarif dan ketentuan khusus, Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Nah, pilih semua yang berlaku untuk Anda dan dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Jadi di bagian ini silakan checklist. Ya, kita checklist Pasal 8 ayat 1 tarif pemotongan, kita pilih paralel ini yang terendah ya. Oke, lanjut kita centang di sini. Oke, kita geser, kita centang juga royalty, pilih pasal 13 ayat 2, kemudian tarif yang terendah 10%. Kemudian kita checklist kembali di bagian persyaratan pasal perjanjian. Lanjut yang ketiga, royalti hak cipta lainnya, pasal 13 ayat 2. Kemudian kembali kita pilih pemotongan pajak 10%. Oke, kita lanjut, kita checklist kembali. Nah, setelah teman-teman isi, kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya di nomor 4, pratinjau dokumen, kita checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita klik berikutnya. Kita geser kembali. Kemudian tulis nama. Kemudian, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Klik ya. Setelah itu, kita lanjut. Kita lanjut di aktivitas dan layanan pajak. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di untuk Google di AS? Kita klik tidak. Kemudian kita centang. Saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau aplikasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika. Oke, di bagian pernyataan tertulis perubahan status, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Kita klik saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru. Oke, lanjut kita kirim. Jadi jika ini disetujui. Jadi apabila formulir pajak disetujui, tampilannya seperti ini.
Kemudian teman-teman akan mendapat email dari Google Payment tentang informasi pajak Anda. Oke, jadi kita coba lihat email masuk. Oke, ini adalah email yang masuk dari Google Payment. Kita buka. Informasi pajak Anda disetujui. Jadi itulah langkah-langkah untuk mengisi formulir pajak di Google AdSense buat YouTubers atau blogger. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berikan komentar di bawah, like dan subscribe. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.